lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Miu akan coba mainkan game menjadi YouTuber di Roblox. Yeay. Kita akan melihat kehidupan Pandu Gaming untuk memulai menjadi seorang YouTuber yang sukses. Gimana Miu, apa kau siap? Widih, panggil kami berdua, duo YouTuber. Oke, teman-teman, di sini Paunet belum bisa join teman-teman ya. Soalnya Paunet lagi sakit encok. Kasihan banget. Tolong doakan saja agar Paunet cepat sembuh teman-teman ya. Terima kasih. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Miu. Kita menjadi YouTuber, widih. Kita menjadi YouTuber mulainya dari HP teman-teman ya. Ini kita mulai dari nol. Dan di sini Pandu Gaming telah memiliki penonton 26, tapi nggak ada yang subscribe. Subscribe dulu dong teman-teman. Yo yo yo, what's good YouTube? Yo, enggak tuh teman-teman kata-katanya. Dan sekarang ayo Miu, kita nge-vlog dulu. Hai guys, selamat datang di dunia Roblox. Inilah kisah perjalanan Pandu Gaming dari nol hingga menjadi seorang YouTuber yang sukses. Kita akan menyentuh angka 100 juta subscriber. Amin. Caranya tinggal diklik klik 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 terus sampai memori kita sudah penuh teman-teman ya. Sekarang upgrade your SD card or edit your videos. Oh, kita belum langsung upload nih teman-teman. Ayo Miu, kita edit dulu videonya. Nah, sekarang Pandu Gaming akan coba edit video Pandu Gaming. Wow, ini adalah rumahnya Pandu Gaming yang pertama teman-teman ya. Masih noob banget nih Pandu Gaming. Komputernya pun masih jadul teman-teman. Tapi kita mulai dari nol. Kita akan berjuang teman-teman agar menjadi YouTuber yang sukses nomor 1 dan terkenal. Oke, sekarang saatnya edit video. Tapi bentar, ini gak ada listriknya teman-teman. Layarnya hitam doang kayak gini, ya ampun. Masih miskin banget di Pandu Gaming. Oke, sekarang saatnya kita edit video. Caranya diklik-klik juga nih teman-teman. Soalnya simulator sih. Nah, ini videonya udah mulai berkurang dan Pandu Gaming telah mendapatkan 48 penonton ya. Sekarang saatnya kita edit. Layarnya kedap-kedip doang nih teman-teman ya. Udah mau rusak nih komputer. Oke, edit dulu teman-teman. Du-du-du-du-du-du-du, Pandu Gaming edit. Yeay, ada yang udah subscribe. Terima kasih. Siapa tuh yang subscribe? Komentar di bawah teman-teman ya. Subscriber Pandu Gaming yang pertama. Widih, keren. Kita ngedit-ngedit lagi teman-teman. Dan di sini ada angka 3. Kita klik, oke. Okay. Kita klik lagi. Oh, mungkin ini double gitu teman-teman ya. Video di-upload. Oh, saat videonya diedit langsung di-upload juga teman-teman. Kita edit-edit-edit lagi. Tek-t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 ek. Videonya tinggal 40 lagi teman-teman. Kita edit lagi. Udah 3 subscriber. Yeay. Edit terus dan kita sudah selesai. Ah, melelahkan. Pandu Gaming di sini mendapatkan $276. Lumayan nih teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat Miu ada di mana. Kayaknya dia lagi ngedit deh teman-teman. Oh, Miu di sini ada Pandu Gaming KW. Dia adalah subscribernya Pandu Gaming yang pertama teman-teman. Soalnya dia udah ikuti Pandu Gaming nih. Widih, keren. Miu, subscriber kamu udah berapa? Udah 5. Wow, keren juga nih Miu. Ayo Miu, kita klik-klik lagi. Dan kita sambil melihat dulu teman-teman, katanya tadi kan disuruh upgrade nih. Kita lihat dulu di sini ada SD card upgrade. Oh, ini kayak toko gitu teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam. Ayo Miu. Wow, di sini ada peredam juga. Ini kayak di rumahnya Pandu Gaming yang asli sih teman-teman. Menggunakan peredam juga agar nggak mengganggu tetangga. Di sini Pandu Gaming ngomong apa tuh? Bla 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 bla. Kita buat videonya banyak banget. Tuh, lihat videonya udah 181 teman-teman. Kayaknya kita akan beli kamera baru deh agar kualitas videonya semakin bagus. Harganya berapa teman-teman? Ya ini dia 36. Murah banget. Kita langsung beli kameranya. Ini dia kamera kita yang baru. Kok belum dipakai sih? Kita klik lagi kayaknya ya. Kita coba klik dulu teman-teman. Oh, ini dia. Yeay, Pandu Gaming telah membeli kamera. Dan di sini juga ada komputer. Ini komputernya lebih bagus lagi teman-teman. Harganya $30. Yang lebih mahal lagi kayaknya kita beli teman-teman ya, agar cepat ngeditnya coy. Wow, warna merah ini keren banget teman-teman. Tapi kita lihat lagi yang lebih mahal. Kalau kita beli komputer
ini kita bisa mengedit sekali edit langsung 9 video yang teredit, teman-teman. Canggih banget, coy. Kita beli yang ini kayaknya, wow, ini sekali editan langsung 16 video terselesaikan. Yang ini harganya mahal, kita beli yang ini aja, teman-teman ya. Ini dia komputer barunya Pandu Gaming. What's up, guys? Please watch my other video. Ya, jangan lupa juga untuk cek video-video Pandu Gaming yang lainnya ya. Soalnya masih banyak yang seru-seru. Mungkin aja kalian kelihatan, wow, Miu kan pakai CCTV-nya siapa, kocak. Dia kayaknya ngambil CCTV tetangga, teman-teman ya. Ya ampun. Nah, sekarang kita klik-klik-klik lagi dan sekarang udah penuh, teman-teman. Oke, mari kita edit video kita. Dan bentar lu, komputer kita kok masih yang ini? Di custom kah, teman-teman? Oh iya, ini nih komputer kita yang baru, teman-teman. Kita akan pasang di sini aja ya. Nah, terus kursinya kita akan tambah di sini, teman-teman. Oke, kayaknya ini kebalik. Kebalik enggak sih, kita coba nih. Kebalik, kocak. Nah, seharusnya kan seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita mengedit. Bentar dulu, kenapa yang teredit sebelah kanan, teman-teman? Nah, kalian lihat ya, tuh malah sebelah kanan yang teredit. Kayaknya kita harus hapus ini deh, teman-teman. Nah, sekarang bisa mengedit. Ya, videonya udah habis, teman-teman. Oke, saatnya kita melakukan vlog lagi. Ada Lil Nas. Yeay. Hai Lil Nas, aku adalah fans kamu. Ayo berfoto bareng. 1, 2, 3. Hai guys, Pandu Gaming ketemu Lil Nas nih. Dan bentar dulu, Pandu Gaming saltonya kok kayak gini tuh, lihat. Layarnya ke belakang gitu, teman-teman ya. Udah kayak mau patah aja nih. Nah, di sini ada tombol-tombol, kita klik, teman-teman. Mungkin aja untuk mempercepat proses membuat vlognya, teman-teman ya. Kita klik 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 lagi dan sekarang saatnya kita membeli kamera baru. Miu di mana, teman-teman ya? Kayaknya dia lagi nge-vlog di hutan deh. Oke, kita lihat dulu kamera yang baru ini 142. Kita akan beli yang agak mahal nih, uangnya Pandu Gaming udah cukup dan subscribernya Pandu Gaming udah 4, teman-teman. Miu tadi pakai yang ini. Ngejekin Miu gitu kan. Padahal Pandu Gaming beli juga, teman-teman. Nah, ini dia kamera barunya Pandu Gaming, kamera CCTV tetangga. Dan sekarang saatnya kita edit video kita, teman-teman. Let's go. Edit 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 dan selesai. Cepet banget pakai komputer ini, teman-teman. Dan kita udah memiliki 10 subscriber. Dan ternyata di sini juga kita harus upgrade SD card-nya, teman-teman ya. Di sini kita harus ketik 250 SD card. Harganya 200. Oh, kita nambah gitu, teman-teman. Jadi nantinya bisa terisi 500 video ya. Kita beli ini aja kayaknya. Nah, udah 500 isi SD card kita. Kita klik-klik lagi agar kita mendapatkan video yang banyak. Hai guys, what's up guys? Udah selesai, teman-teman. Kameranya canggih banget ya. Pandu Gaming baru WhatsApp guys, udah 500 video aja. Mungkin merekam masa depan juga tuh, teman-teman. Oke, sekarang kita editing lagi, teman-teman. Ngedit, 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 ngedit. Dan kalian komen di bawah siapa nih yang jago ngedit. Komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya. Di sini ada temannya Pandu Gaming yang baru. Hai guys, ini dia teman Pandu Gaming yang baru, namanya Isgo. Ya, udah penuh lagi, ada yang mau trading nih. Please berikan aku pet, ayo trading. Ya, mana dong yang mau trading tadi? Yang ini kayaknya, kita coba trading, teman-teman. Mungkin dia memiliki pet yang bagus. Pandu Gaming pengen nih pet gratisan. Mana ya dia, kok nggak trading lagi? Miu ada di mana, teman-teman? Miu ada di sana. Dia membuat vlog di atas gunung, teman-teman ya. Wih, keren. Pandu Gaming akan pergi ke sana juga. Di sini ada sesuatu mungkin, teman-teman. Ini apa, coy? Ini gratisan. Oh, Miu, kita mendapatkan hadiah dari YouTube sini, Miu. Kita akan coba lihat kira-kira Pandu Gaming akan dapat. Ya, harus bayar 9 Robux, tapi lumayan lah. Kita akan coba beli, teman-teman. Semoga aja Pandu Gaming dapat yang bagus. Please, please banget Pandu Gaming dapat yang bagus. Dan ini dia, ya, kursi biasa, teman-teman. Oke, nggak apa-apa deh. Dan berikutnya kita akan nge-vlog lagi, teman-teman. Oh, kita akan tambah SD card kita ya. Kita akan tambah mungkin 500, teman-teman. Kalau 500 harganya $500 juga, mungkin 1000 deh kita akan tambah. Ini dia, uang kita habis juga. Setidaknya kita udah mengisi 1500 video. Hai guys, Pandu Gaming akan jalan-jalan ke hutan juga. Hutan di mana para YouTuber tinggal ya. Lihat nih, teman-teman, rumahnya keren-keren banget kan. Gedung-gedung tinggi gitu, coy. Wow. Permisi, tok tok tok. Pandu Gaming ingin collab, boleh enggak? Malah minta collab, bayangkan. Oke, sekarang kita akan coba edit video kita lagi, teman-teman. Ngedit 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 ngedit. Oke, kita telah selesai untuk mengedit video dan Pandu Gaming mendapatkan $1,573. Lumayan banyak nih, teman-teman. Di sini ada your mom's house. Oh, ini rumah ibu kita. Oh, kita diusir ceritanya, teman-teman ya.
Dan kita mulai kerja sendiri. Wow, kenapa rumah ibu kita kayak gini, coy? Oh, kita lihat dulu ini apa, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh membayar menggunakan ini ya. Ini buat apa? Tupur. Oh, kita miskin maksudnya. Ya ampun. Kita harus mendapatkannya gimana caranya, teman-teman? Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah ya. Ibu kita ternyata YouTuber, keluarga kita YouTuber semua, teman-teman. Sit in a neon chair bla 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 bla. What is neon chair? Goodbye, kita tanya dulu, teman-teman. Bla 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 bla, goodbye. Di sini udah dapat 1 juta subscriber play button-nya, teman-teman. Dan yang ini 100 ribu subscriber ya. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya, teman-teman. Dan di sini ada tas, backpack isinya apa? Speed soda record faster 120 detik, teman-teman. Nah, kita tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Maksudnya gimana nih, teman-teman? Terus bentar dulu, coy. Waktunya udah berjalan. Apakah tadi untuk ngedit video super energy max your edit super fast for 100 detik? Kita coba dulu, teman-teman. Maksudnya kayak mana, udah diminum blep 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 blep. Ah, seger. Terus maksudnya kita harus ngapain, teman-teman? Mungkin di sini ngedit kayak gini mungkin, teman-teman. Oke, kita akan coba edit lagi. Yeay, kita udah mendapatkan 4000 penonton dan 40 subscriber. Ini maksudnya apa sih, teman-teman? Pada game. Wow, kameranya Mi udah canggih banget. Wah, Pada Gaming nggak terima nih, teman-teman. Pada Gaming harus beli juga. Oke, sekarang kita akan beli kamera baru. Kameranya 2500. Yang ini aja kayaknya, teman-teman, 7300. Dan kita akan beli komputer baru yang agak mahal nih. Ini 600. Yang ini kayaknya ini 5000 sih, teman-teman. Yang ini aja 2000. Ya nggak cukup juga. Kita dibilangin miskin, teman-teman ya. Oke, kita beli ini saja. Oke, telah selesai. Sekarang kita akan coba rekaman video. Tadi ini nggak ada, coy. Oke, kita langsung mulai klik lagi. Klik terus. Dan kita tambah lagi di sini memory card kita. Kita akan tambah menjadi 1000 dolar, teman-teman ya. Ini dia. Kita klik lagi. Pokoknya cara membuat videonya tinggal diklik. Hai guys. Dan ya, ternyata memori kita telah penuh, teman-teman. Saatnya kita mengedit 2500 video. Itu banyak banget. Oke, saatnya kita mengedit. Klik. Tambah. Oh, bentar lu. Kita kan udah punya komputer baru, teman-teman. Kayaknya kita akan hapus ini. Dan kita gunakan komputer baru kita. Yang ini dia. Dan kita gunakan kursi baru juga, teman-teman ya. Wow, udah mulai berkembang Pada Gaming. Dan Pada Gaming kayaknya udah membeli keyboard mekanikal deh, teman-teman. Yang punya klik gitu, teman-teman ya. Oke, telah selesai lagi. Dan di sini ada game pasnya gitu nggak ya? Di sini tempat trading, di sini tas, dan di sini hadiah, teman-teman. Oh, kita dapat hadiah. Yeay! Dan 14 menit lagi untuk mendapatkan hadiah baru. Dan di sini ada leaderboard. Kita akan coba minum Speedy Soda saja ya, record faster. Oh, ini agar cepat kita rekaman videonya, teman-teman. Minum dulu lalu kita akan merekam. Rekam. Tuh, hilang lagi, teman-teman. Kameranya Pandu Gaming di mana, kocak? Kebayangkan. Bisa rugi dong kalau gini Pandu Gaming. Oke, kita lihat dulu kameranya Pandu Gaming yang baru ini. Kita beli kamera baru, teman-teman. Dan ini dia akhirnya muncul. Kita klik lagi. Hai guys, goodbye. See you next time and bye-bye. Dan udah penuh lagi, cepet banget, teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita edit lagi. Edit. Sampai kita selesai untuk mengedit videonya. Uangnya Pandu Gaming udah 5000 nih, teman-teman. Udah lumayan banyak nih. Masih kecil kayak gini Pada Gaming udah menghasilkan 5000 dolar. 5000 dolar kalau nggak salah 50 juta sih. Banyak banget. Dan di sini ada toko item, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam. Wow, ada kursi gaming, coy. Pada Gaming ingin beli harganya 1000 doang, coy. Kita akan beli yang warna biru. Nah, ini dia warna biru. Iya, mahal banget, teman-teman. Yang warna merah berapa harganya? 1000. Kalau yang hitam ini harganya 1000 juga. Yang agak mahal, pasti yang lebih mahal lebih bagus, teman-teman. Kita lihat dulu di sini white and black. Kalau yang ini mahal banget ya. Kita beli yang warna hitam aja, teman-teman ya. Kelihatan sangat keren. Dan di atas juga ada yang lebih keren nih. Ada yang tema Spider-Man. Kenapa kita nggak beli ini aja gitu kan? Di sini juga ada warna emas, teman-teman. Oke, kita akan beli kursi gaming emas. Yeay. Dan di sini ada sofa. Kita bisa menghias kamar kita gitu, teman-teman ya. Di sini ada, ya ampun, mahal banget harganya, sumpah. Banyak Pada Gaming belum cukup dong. Kita lihat dulu di sini harganya. Tong sampah berapa nih? Tong sampah aja 15.000 dolar, teman-teman. Di sini ada peredam suara nih. Ini 100, kalau yang ini 100 juga, teman-teman. Kita beli yang mana ya? Apakah yang ini? Kita lihat dulu warnanya, bisa diganti-ganti gitu, teman-teman. Apakah ini sama aja atau yang ini, teman-teman? Oh, yang ini aja warna biru. Nah, kita beli, teman-teman. Oke, kita beli. Kenapanya satu doang? Kita beli lagi. Lalu kita beli lagi. Kita beli yang banyak, teman-teman ya. Warna biru sebanyak-banyaknya. 2.000
ribu ini kayaknya udah cukup. Lalu kita beli yang warna putih. Kayaknya keren gabungan biru dengan putih atau dengan hitam, temen ya. Kayaknya hitam keren nih. Kita coba hitam dulu, temen-temen. Kita akan beli 10. Oh, ini dia Miu. Kayaknya dia ingin belanja-belanja juga deh. Soalnya dia udah menjadi YouTuber sukses juga nih di Roblox, teman-teman. Pandu Gaming harus mulai bekerja nih, temen. Gak boleh kalah dengan Miu ya. Kita rekaman lagi. Rekaman terus. Duh. Hai guys. Ya, udah penuh lagi nih. Pandu Gaming padahal baru bilang hai guys. Oke, sekarang Pandu Gaming akan coba customize. Kita akan memasang yang warna biru. Kita akan coba seperti ini, teman-teman. Jadi selang-seling gitu ya. Hitam biru. Ya ini salah kocak. Kita taruh di sini lagi, di sini dan di sini. Oke. Ini pasti keren banget. Siapa nih udah enggak sabar? Jadinya akan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Agar kalau pada game rekaman suara dalam ruangan enggak menggema suaranya ya. Oke, teman-teman, ini udah selesai dan sekarang kita akan mengganti kursinya, teman-teman. Kursinya udah jelek nih, coy. Kita ganti dengan yang warna emas ya. Sultan. Ini dia teman-teman, saatnya kita edit video kita. Edit. Wah, ini sangat nyaman banget kursinya, teman-teman. Tuh lihat Pandu Gaming jadi semangat ngeditnya. Itu tangannya kayak mana deh, kalian perhatikan, teman-teman. Keyboardnya di sini, tangannya di sini, kocak. Bayangkan kayaknya ketinggian deh kursinya. Sepertinya kita akan membeli komputer gaming baru deh. Siapa yang setuju nih? Oke, agar kita dapat uang, kita rekaman video lagi dan subscribernya Pandu Gaming di sini udah 100, teman-teman ya. Lebih tepatnya 144. Rekaman lagi bla 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 bla. Cepet banget. Oke, teman-teman, Pandu Gaming skip videonya sampai 879 subscriber. Agar kalian nggak lama nungguin Pandu Gaming sampai 1000 subscriber, teman-teman ya. Dan uangnya Pandu Gaming di sini udah $40,000. Nah, sekarang kita akan coba pergi ke upgrade. Kita akan beli kamera baru, teman-teman. Pandu Gaming akan mengalahkan Miu Gaming. Kita akan beli yang mana? Yang ini harganya berapa? Ini kayaknya jadul deh. Kita beli yang mahal dong. Ini Miu beli yang ini tadi, teman-teman. Harganya 21, kita beli yang lebih mahal. Yang ini kayaknya wow, kemahalan, coy. Yang ini harganya 51. Ya ampun, mahal banget deh. Kita langsung beli yang ini aja deh. Yang seperti Miu, teman-teman. Dan komputernya kita akan beli komputer baru. Ini ini udah dua layar, coy. Keren. Kalau komputer ini biasa digunakan untuk live streaming gitu, teman-teman ya. Soalnya di sini untuk baca komentar. Nah, kalau ini untuk editing keren banget nih, teman-teman. Ini mirip banget seperti komputernya Pandu Gaming di dunia nyata. Kita lihat dulu kalau yang ini harganya 17.000. Wow, 3 layar monitor. Ini keren sih nih, teman-teman. Oke, kita beli yang mana? Ini aja kayaknya. Ini harganya 17.000. Kita beli ini. Setidaknya ini 3 monitor juga, teman-teman. Dan sekarang mari kita edit ruangan kita. Kita akan coba hapus ini juga. Ini dia, kita akan pasang di tengah sini kayaknya, teman-teman ya. Nah, kita pasang di sini, lalu kursinya kursi warna emas. Wow, keren banget, coy. Kita akan ngedit dulu di sini, semakin cepat ngeditnya, teman-teman. Tuh lihat 100.000 penonton. Wow, dan 1000 subscriber. Ini adalah angka 1000 subscribernya Pandu Gaming yang pertama. Terima kasih untuk dukungan kalian, teman-teman. Pandu Gaming menjadi semangat untuk menjadi seorang YouTuber. Dan sekarang kita akan pergi kemana lagi? Di sini ada Miu. Miu ngapain nih? Dia kayaknya lagi AFK deh, teman-teman. Kita akan pergi ke tempat item dan kayaknya kita akan membeli spawn baru deh. Ini kursinya bisa terbang, teman-teman ya. Keren juga, tapi harganya lumayan mahal. 5 miliar, teman-teman. Oke, kita akan beli yang ini warna hitam lagi kalau nggak salah, teman-teman ya. Kita akan beli 20 deh. Kita beli 20 atau 30, kita tambah lagi aja ya. Oke, ini dia 30 dan warna biru 30 juga, teman-teman. Kita beli, lalu kita beli sekali lagi. Uangnya Pandu Gaming masih cukup. Kita beli terus, teman-teman. Soalnya banyak banget yang harus kita isi ruangan kita. Dan kita beli lagi 30 yang warna hitam. Oke, udah selesai. Di sini ada yang cukup nggak ya dengan uangnya Pandu Gaming? Ini 15.000 dong, mahal banget. Kalau ini 250, coy. Wah, ada tempat tidur. Harganya berapa? 100.000, kocak. Di sini ada tanaman. Dan tanaman ini masih mahal juga, teman-teman. Gak cukup uangnya Pandu Gaming. Kita beli apa dulu ya? Meja ini bisa nggak nih meja? Harganya mahal juga, teman-teman. Oke, kalau gitu Pandu Gaming akan beli tong sampah aja deh. Beli tong sampah dong. Setidaknya kita bisa menjaga kebersihan, teman-teman. Dan sekarang kita pasang lagi area sini, sini, ini, dan ini, dan ini, dan ini. Sampai seperti ini. Lihat, teman-teman. Keren kan?
kan? Wow, walaupun hanya seperti ini, setidaknya pada game udah mencapai 1000 subscriber. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, karena perjalanannya Pandu Game masih sangat panjang teman-teman. Masih 1000 subscriber nih, kita akan melanjutkannya sampai 100 juta subscriber. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung Pandu Game hingga titik sekarang ini teman-teman. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.